Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pet hari ini Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat belajar ya Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, dimulai Rabbi Zidni Ilma Warzukni Fahma Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada bab 6, yaitu Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan submateri Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, dua pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tiga prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Nah, anak-anak, mari kita membahasnya satu persatu: perjuangan menuju NKRI. Perjuangan bangsa Indonesia menuju NKRI dapat kita lihat pada tonggak sejarah perjuangan bangsa kita dalam melawan penjajah antara lain sebagai berikut 1. Perjuangan rakyat Indonesia di setiap daerah di Indonesia seperti perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Sulawesi, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Bali dan masih banyak lagi. 2. Lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan Indonesia. 3. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dan bersidang merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. 4. PPKI melanjutkan tugas BPU PKI dan berhasil menetapkan undang-undang dasar menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 5. Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Lahirnya NKRI Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, sebagai berikut. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Aspek historis. Proklamasi merupakan pika sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek sosiologis Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Aspek kultural proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek politis proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan pemikiran dari dua tokoh pendiri negara, yaitu Supomo dan Muhammad Yamin, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil, desa atau sebutan lain, nagari, dusun, kuriah, gampong, maunasah. Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau Istimewa yaitu pemerintahan Aceh, daerah khusus ibu kota. Cahil Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, provinsi Papua, provinsi Papua Barat. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi dalam satu ikatan yaitu negara Indonesia. Prinsip-prinsip pemerintahan daerah dalam perkembangannya. Mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan semakin kompleks, jumlah warga negara semakin banyak dan heterogen. Maka dilaksanakanlah sistem pemerintahan daerah yang berasakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas pembantuan kepada yang menugaskan, dengan adanya desentralisasi. Maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas, batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, MPR RI menyatakan bahwa ada tujuh prinsip yang mendasari paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18 dan 18A serta 18B. Dan yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. 3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. 4. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. 5. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Anak-anak. Agar kalian lebih memahami materi tentang daerah dalam kerangka NKRI, maka kelas akan kita bagi dalam empat kelompok, yaitu Kelompok 1, mengisi tabel 6.1, perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Kelompok 2, mengisi tabel 6.2, isi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Kelompok 3 mengisi tabel 6.1, perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Kelompok 4 mengisi tabel 6.2, isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah anak-anak, Selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.